Tumis bumbu halus yang terbuat dari 2 cm kunyit bakar, setengah sendok teh ketumbar sangrai, 1 potong terasi bakar, 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 1/8 sendok teh jintan bersama 2 lembar daun salam dan 2 cm lengkuas sampai harum. Masukkan 1 buah tomat yang sudah dipotong, aduk sampai layu. Tuangkan 750 ml kaldu daging, tambahkan 200 gram daging tetelan yang sudah dipotong-potong. Biarkan mendidih. Masukkan 800 ml santan dari 1 butir kelapa, 4 sendok teh garam, dan setengah sendok makan gula merah. Rebus sampai mendidih. Tambahkan setengah kaleng rebung potong, 2 buah wortel potong serong, dan setengah buah kembang kol yang sudah dipotong per kuntum. Masak sampai matang.